Dengan semakin meningkatnya kasus demam berdarah dengue dalam kurung DBD di wilayah Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua Bogor, penanganan yang cepat dan tepat menjadi sangat penting. Terkait dengan dua kasus yang telah dilaporkan di lingkungan Dusun 3 RW 06, pihak Puskesmas Cisarua segera mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari penyakit ini. Petugas kesehatan dari Puskesmas Cisarua Minggu pagi bersama Kepala Dusun 3, Ketua RW 06 serta Ketua RT setempat melaksanakan kegiatan fogging. Fogging ini menjadi metode utama dalam memusnahkan larva nyamuk Aedes aegypti, faktor penyebab DBD. Kegiatan fogging ini adalah bagian dari upaya berkesinambungan untuk mencegah berkembang biaknya nyamuk yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengatasi permasalahan DBD tidak bisa diabaikan. Dengan meningkatkan kesadaran dan berpartisipasi dalam tindakan preventif, seperti menjaga kebersihan lingkungan dan menghadiri sosialisasi tentang DBD, warga RW 06 dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman. Komunitas yang terlibat secara aktif juga berpotensi menurunkan angka kasus DBD di masa mendatang, mendorong kesehatan dan kesejahteraan bagi semua. Palapa TV Bogor mengabarkan.